الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi amma ba'du insyaallah. Kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi keizinan untuk kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah dan juga dengan melakukan ibadah dan amal-amal soleh. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan mempelajari surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah merupakan surah yang ke-88 daripada 114 surah yang membawa makna Al-Ghashiyah, iaitu hari kiamat yang meliputi huru-hara. Bila berlakunya hari kiamat, manusia ini menjadi huru-hara, jadi pening. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil apa ni perkataan Al-Ghashiyah dan meletakkan di dalam ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghashiyah. Maka surah ini dinamakan Al-Ghashiyah, sempena perkataan Al-Ghashiyah pada ayat yang pertama. Seperti biasa, insya-Allah kita akan mempelajari surah Al-Ghashiyah. Kita baca dulu, lepas baca kita tengok makna insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم Alhamdulillah, kita sudah baca ayat pertama hingga ayat ke-26. Alhamdulillah, surah Al-Ghashiyah. Tuan-tuan semua, surah Al-Ghashiyah ni, dalam surah Al-Ghashiyah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dua kumpulan manusia yang akan berada di negeri akhirat ni, hari akhirat ni. Yang pertamanya cerita berkaitan manusia yang kafir, yang ingkar, akan berada dalam keadaan kehinaan, dalam kesusahan. Yang kedua, cerita di dalam surah Al-Ghashiyah ini ialah cerita berkaitan manusia yang beriman, yang beriman kepada Allah SWT, maka mereka akan berada di dalam keadaan yang penuh kenikmatan, dan mereka akan berasa berpuas hati dan rasa bertuah, rasa tidak menyesal, rasa beruntung dengan amal-amal soleh yang telah mereka buat atas muka dunia dulu. Jadi kalau kita lihat kepada hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Ketika mana dalam solat sembahyang Jumaat dan juga sembahyang sunat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Subbihisma rabbikal a'la dengan surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi tuan-tuan semua, kita kalau boleh setiap hari
kita mesti baca Quran. Sebab kita nak jadikan kita ni sebagai ahlullah. Allah SWT akan isytihar siapa yang baca Quran, Allah Ta'ala menerima sebagai ahlullah, iaitu kita nak terjemuh lagu mana? Ahlullah. Ahlullah. Kalau kita nak masuk politik, nak jadi ahli dia, kena isi boreh. Boreh, ahli pahnya, ahli amnonya, ahli amanahnya, macam-macam lah. Kan? Kalau kita nak masuk universiti, kena isi boreh, bayar pendaftaran. Nah, ya betul lah. Jadi bila kita nak jadi ahli Allah, nak jadi ahli Allah, maka cara kita nak mendaftar diri ialah dengan cara istiqamah. Kita kena belajar Quran. Jadi alhamdulillah, setiap hari kita jadikan diri kita ni, disiplinkan diri kita, aku mesti baca Quran. Sebabnya ibadah-ibadah lain ketika mana berada dalam syurga, semayah baik, puasa baik, zakat, haji, umrah dan sebagainya, tidak dibenarkan oleh Allah SWT untuk manusia buat ketika berada dalam syurga. Tetapi untuk mereka yang baca Quran, ingat Quran, hafal Quran, mereka minta dengan Allah Ta'ala nak baca Quran, Allah izin. Ini special bagi ahlullah, iaitu orang yang bersama dengan Quran. InsyaAllah kita disiplinkan diri kita supaya aku kukuk mana pun mesti dalam sehari ni mesti baca Quran. Yang paling penting sekali tuan-tuan semua, sebelum daripada kita meninggal, pastikan kita baca surah, dua surah yang akan mempertahankan kita selain daripada surah Al-Mulk, iaitu surah Alif Lam Mim Al-Baqarah tu, dan juga surah Ali Imran. Kita akan baca tu, baca semua. Biar habis pipi, sambus pipi. Habis surah Al-Baqarah, sambus surah Ali Imran. Kona balik surah Al-Baqarah kepada Ali Imran. Kona balik. Kerana surah ini, dia akan mempertahankan orang yang membaca dia. Apatah lagi kalau orang tu hafal. Maka tuan-tuan semua, Allah SWT memberi kelebihan, kebaikan dunia akhirat. Terutamanya akhirat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu nak jadi orang hok terbaik adalah orang hok ngaji dan ngajar Quran. Hok ni hok terbaik yang diperakui oleh Nabi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada ketika zaman kita ni, kita boleh mengaji terus dengan Nabi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal kita. Esok kita masuk tahun hijrah. Tahun baru hijrah 1445. Esok 1 Muharram. Bermakna umur kita ni sudah meningkat daripada contoh 90 kepada 91. Makin tua bermakna makin tua. Di situ bermakna makin dekat kita dengan hari akhirat. Destinasi pertama akhirat ialah kubur. Maka bagi orang yang baca Quran ni tuan-tuan semua, dia akan rasa bertuah, beruntung ketika mana destinasi pertama ia tempuhi, iaitu alam barzakh. Dia akan rasa bertuah, mujur, alhamdulillah, tak ada orang nak cerita. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, mesti baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana dia akan datang pada hari akhirat, syafi'an, akan memberi syafaat, li ashabihi, kepada orang yang membacanya, yang mentadabur. Kita ni bukan setakat kita baca, kita faham lagi makna. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua tinggal lagi baca, faham makna, beramal. Cukup baca, faham makna, beramal. Tapi kalau baca faham makna tidak beramal, tidak ada guna. Jadi insyaAllah seperti mana kebiasaan surah Al-Ghashiyah yang kita sudah baca, ambo nak setuh di beberapa ayat lah. Yang pertamanya, bila kita baca hal ataka hadithul ghashiyah, di sini dua tempat yang kita kena berhati-hati, kita kena kemah. Hal jangan jadi hala,
Sulgha, sul, sulgha, jangan baca sulgha, sulgha. Hal ataka hadithu ha dengan sa di situ, ha dengan sa kita kena cepat swing. Hal ataka hadithul hadithul ghatban ghasyiyah. Bagi orang yang tidak ada gigi, dia nak sebut huruf syin tu, dia sebab syin, bila kita sebut syin ni dia perlu ke kepada gigi, kalau tidak dia locor nak jadi sh. Orang yang tak ada gigi payah nak sebut sh, syin, syin. Wujuhun yaw, yaw, yaw tu lembut ni, apa ni huruf lin. Wujuhun yawma idhin kho, kho, tebal, kho syi'ah. Di sini kalau kita tidak berhati-hati, kerana dia ni banyak apa ni mak asli, mak tabi'i, maka kita takut kita tersalah lebih harakat. Nak banyak nak lebih lah. Kalau kita tidak beringat, sebabnya bila kita lihat contoh ni, contoh ghasyiyah, khashi'ah, nasibah, hamiyah, aniyah, na'imah, radiyah, aliyah, laghiyah, jariyah, marfu'ah. Jadi kalau di situ mak asli, mak tabi'i, kalau tidak berhati-hati kita akan terik. Contoh hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kita nak jaga lagu tapi salah tajwid, maka tajwid mesti dirai daripada lagu. Lagu tarannum duduk belakang, tajwid nombor satu. Tajwid paling banyak markah 40. Fasahah lagi digabung dengan fasahah, fasahah 25. Jadi lagunya, lagu tu 15. Jadi tuan-tuan semua, lagu duduk belakang, kena meraihkan tajwid dulu. Aminatun nasi, nasi, a'in, aminatun nasibah, tas, sad, tasla naran ha, ran hamiyah, tusqa, tusqa min a'inin aniyah, a'inin aniyah, nun mati bertemu dengan hamzah, a'inin aniyah, izhar halqi. Tusqa min satu, ainin a, dua tempat tu, nun mati bertemu ain, tanwin bertemu hamzah. Laisa lahum ta'amun illa min dari' ain di ujung dari' dari' laisa lahum ta'amun illa laisa lahum mim mati bertemu ta izhar syafawi, ta'amun illa, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, min dha, ikhfa haqiqi. La yusminu wa la yughni, yughni, yugh, yugh, bukan yugh, yugh. La yusminu wa la yughni min ju' min ju', tanwin nun mati bertemu jim, izhar halqi. Wujuhun yaw, yaw, wujuhun yaw, tanwin bertemu ya, idgham ma'lunnah. Yawma idzin na'imah, tanwin bertemu nun, ya waw mim nun, idgham ma'lunnah. Lisa'iha radiyah, lisa'iha radiyah, jangan baca terlebih, lisa'iha radiyah, lebih. Fi jannatin aliyah, fi jannatin, tanwin bertemu ain, izhar halqi. La tasma'u fiha laghiyah, laghiyah, ghi, laghiyah. Fiha ainun jariyah, ainun jariyah, tanwin bertemu jim, izhar apa ni, ikhfa haqiqi.
فيها سرر مرفوعة رتبان مرو فيها سرر مرفوعة تنوين بتمو ميم إدغام مع الغنة وأكواب موضوعة تنوين بتمو ميم إدغام مع الغنة ونمارق قمص قو dengan mas itu payah nak masuk tu dua-dua tebal ونمارق مصفوفة زاي di huruf apa ni huruf زاي pada ayat 16 زاي huruf زاي tebal وزر وزرابي مبثوثة ثوثة ثا ni ثا ni bunyi telur وزرابي مبثوثة ثوثة ثا دو ثا huruf ثا وزر زد با وزرابي مبثوثة تنوين نون ماتي بتمو ظا pada huruf ayat yang ke-17 izah apa ni ikhfa aqiqi أفلا ينظروا أفلا ينظروا jangan baca أفلا ينظروا زو زو بكر زو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء دو 4 حركات ataupun kita ambil 5 wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat nusibat alif lam syamsiyah tak ada masalah, alif lam qamariyah ada masalah bila kita sebut tu takut terlerit. Alif lam syamsiyah ayat yang ke-18 wa ilassa ilassa tak ada masalah sebab alif lam tak tidak dizahirkan, tidak bunyi. Tetapi pada ayat yang 19 wa ilal jiba alif lam qamariyah ni kena berhati-hati. Wa ilal jibani kaifa nusibat jangan baca wa ilal jiba wa ilal jiba kemah wa ilal jiba wa ilal ard wa ilal ard kaifa sutihat kaifa sutihat. Di dalam ayat yang ke-21 ra ni kena baca nipis fadhakir fadhakir innama mudzakkir ra nipis ra nipis sebelum ra tu bagi bawah maka ra di hujung kita sukunkan dia maka ra mesti nipis fadzakkir dua ra tu baca nipis. Dalam ayat yang ke-22 lasta alai atu lin lasta alai lasta alaihim bimusaytir ta ta bagi bawah tiba-tiba ra nipis itu kita nak kena pulah cepat sikit lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar nun mati bertemu ta ikhfa hakiki rotban ni rotban ayat 23 illa man tawalla wa kafar dalam ayat yang ke-24 rotban ujung fayu'azzimuhullahu al'azabal akbar akbar rotban di sini berhati-hati sebab kita nak berhenti. Inna ilaina iyabahum
ثم إن علينا حسابهم. Walaupun kita jadi imam, biasanya di sini imam baca salah. Tak semua, ada beberapa dia tak beringat, kena berhati-hati ketika nak berhenti nak rokok sebab dia dah turun gear dia. Oleh kerana turun gear, dia pun takut tersalah. Sebelum ni dia laju dia nak berhenti dah ni. Fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Salah. Dia jangan kira kita nak berhenti tak berhenti, kita kira tajwid tu. Berhenti dengan qadar cukup tajwid, tu cukup hukum dia. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Rokoklah. Allahu akbar, tak ada masalah. Kena berhati-hati sangat. Baik, alhamdulillah. Surah Al-Ghashiyah sudah kita baca dan kita cuba tengok ayat yang pertama makna. Hal ataka hadithul ghashiyah. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan hal ataka hadithul ghashiyah. Dengan hal ini dia panggil adatul istifham. Kita mengaji bahasa Arab, dia panggil adatul istifham, iaitu dia panggil perkataan yang digunakan untuk bertanya. Adakah? Hal. Banyak dalam bahasa Arab ni banyak soalan-soalan. Adakah? Ma, apakah? Kam, berapakah? Mata, bilakah? Jadi banyak perkataan-perkataan yang boleh digunakan untuk pertanyaan. Maka hal di sini, hal ata Allah Ta'ala guna dengan mana Allah Ta'ala guna hal ini. Yang pertamanya, hikmahnya adalah untuk nak menarik perhatian. Adakah? Jadi adakah ni bukan nak sebut fokus kepada adakah. Sebenarnya dia membawa makna qad. Qad ni maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya. Tapi memanglah makna dia dasarnya adalah adakah. Tetapi yang dimaksudkan dengan hal di sini, dia nak kepada maknanya qad. Allah SWT bertanya, sudahkah sampai hal ataka? Adakah telah datang akan engkau wahai Muhammad? Hadis, cerita, al-ghashiyah, cerita berkaitan masalah hari kiamat yang menjadi huru-hara kepada manusia. Siapa kedak cerita itu kepada kamu Muhammad? Jadi adakah ni maknanya telah sampai, sesungguhnya ia telah sampai, cerita ni telah sampai kepada engkau wahai Muhammad. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Al-ghashiyah ni satu keadaan yang menyebabkan manusia ni terkejut, jadi huru-hara. Anak tak ingat mak tak ingat anak, suami tak ingat isteri tak ingat suami. Dia hilang segala-galanya kerana terkejut. Dan pada hari tersebut, wujuhu yawma idzin khasyah. Allah Ta'ala cerita dulu berkaitan dengan manusia yang wujuhu yawma idzin khasyah. Khasyah ni mana khasyah, rendah diri. Khasyah makna khasyah ni ia takut. Wujuhun, pada hari tersebut, wujuhun, ada muka-muka. Wujuh ni plural kepada wajhun. Singular dia, wajhun. Plural dia, wujuh. Bahasa Arab panggil mufrad, wajhun. Jamak dia, wujuh.
Maknanya bukan satu, bukan dua, bahkan banyak. Banyak muka-muka yauma idzin, pada hari tersebut. Pada hari tersebut ni hari akhirat esok. Wujuhun yauma idzin, pada hari tersebut akhirat ini ramai wajah-wajah, yakni muka. Muka siapa ni? Muka orang-orang yang kafir ketika berada atas muka dunia, yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada hari itu khashi'atun. Mereka tunduk dengan merasakan diri mereka ini penuh kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tunduk dengan penuh kehinaan bila akhirat. Atas muka dunia mereka bangga dengan nikmat-nikmat Allah bagi, dengan kekayaan-kekayaan Allah bagi kepada mereka, dengan jawatan-jawatan berbagai-bagai. Nah, Allah bagi kekayaan kepada mereka, menyebabkan mereka kufur, kafir kepada Allah. Maka pada hari akhirat, pada ketika dan saat mereka berada di negeri akhirat ini, mereka di antara wujuhun khasyiah. Wujuh muka-muka khasyiah, yang tunduk, dia panggil, yang tunduk kerana merasa hina. Yauma idzin, pada hari tersebut akhirat. Ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, mereka amilah, maknanya yang membuat, yang melakukan. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. Nasibah, amilah nasibah. Di atas muka dunia dulu mereka buat, dia panggil amalai amil. Amil ni orang yang buat kerja atas muka dunia ni berpenat lelah. Tasla naran hamiyah. Tasla ni maknanya mereka ni, tasla naran hamiyah, mereka akan merasai api yang menyala-nyala. Tasla ni maknanya bernyala, dibakar dengan api. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat panas, yakni membalas. Naran hamiyah, api yang membakar, hamiyah, yang bernyala-nyala. Tuan-tuan semua, kita api ni, api, minta maaf dah kalau mau sebut api orang yang isap rokok pun juga api tu, walaupun dia sedikit saja, bara saja jatuh, dia pun kebah juga, tak tahan. Nah, kena tangan dia, kena kaki dia, dia kebah tak tahan dengan api tu. Jadi walaupun ia hanya percikan, ini bukan percikan, ini menyala-nyala. Hamiyah ni menyala-nyala ni, dahsyat api neraka ni. Di masjid kita ni berfokus kepada tafsir, jadi tidak adalah cerita hadis-hadis yang hamba bawa di masjid-masjid lain berkaitan dengan cerita pasal syurga neraka secara khusus berdasar kepada hadis. Cuma bolehlah kita maklum bahawasanya api neraka ini dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar apabila Allah SWT melemparkan makhluk, iaitu manusia dengan jin, masuk dalam neraka. Maka api itu makin membesar. Jadi pada hari tersebut, manusia yang kafir, yang kufur, yang syirik ini kepada Allah SWT ini, maka mereka ini akan dimakan oleh api yang bernyala-nyala. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala firman, tusqa min aynin aniyah. Bukan setakat tasla naran hamiyah, mereka ni duduk dalam api. Bila dalam api tu atas semua, kalau kita duduk bakar sampah, kita duduk tepi api, api tu tak besar pun bakar sampah secara mana, kita rasa ni kehausan ni, rasa dahaga ke nak minai, duduk tepi api bakar sampah tu rasa dahaga.
ni tuan-tuan semua bukan duduk tepi api, bahkan duduk di dalam api. Maka mereka berhajat kepada air. Nok, dahaga tak boleh nak cerita. Maka bila mereka minta air, tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dari air mata air yang menggelegak panasnya. Min ainin, daripada mata air. Mata air ni aniyah, yang bergelegak. Mata air bunyi sedap dah mata air, tetapi aniyah bergelegak. Eh? Allahu akbar, na'udzubillahi min dzalik. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka. Laisa lahum, tiada bagi mereka itu ta'am, makanan. Tidak ada makanan kecuali yang ada hanya illa min dhari', selain daripada pokok yang berduri. Mereka nak air, nak makanan, tetapi makanan mereka ini di antaranya zaqum, di antaranya dhari'. Allahu akbar, takut kita tuan-tuan semua. Jadi jangan apa ni, kita bergurau senda dengan kalimah annar, kalimah neraka ni, kerana neraka ni dahsyat tuan-tuan semua. Kalau apa ni, minuman pula ada disebut ghislin. Ghislin ini ialah air-air yang keluar daripada ahli-ahli neraka, tubuh badan ahli neraka yang dibakar. Ini dia panggil ghislin. Ini juga sebagai minuman kepada penduduk-penduduk neraka. Mujahid, Imam Mujahid berkata, dhari', laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan kecuali hanya dhari'. Imam Mujahid berkata, dhari' adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nama lain, iaitu syibriq. Penduduk Hijaz menamakannya dengan dhari'. Dhari', apabila ia kering dan pohon ini beracun pahit dan menyakitkan bila dimakan. Makanan ini juga paling menjijikkan, paling buruk dan paling memuakkan, iaitu tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh dan tidak menghilangkan kelaparan. Makanan ini dia berduri, berduri, dia tidak boleh mengenyangkan. Tuan-tuan semua, kalau kita makan buah durian, kalau makan isi tak apa, makan kulit. Makan kulit. Rambut teh kita tak makan kulit. Walaupun rambut teh ni apa ni, bulu-bulu saja, bukan duri. Ni duri ni menyebabkan lekat, dolar panah nak ke air, air pula bergelegak. Na'udzubillahi min dzalik. Air pula air dano dia panggil, air dano, air yang keluar daripada ahli-ahli neraka yang dibakar. Jadi air baiknya, makanannya baiknya, sama ada air ada ataupun makanan ni, la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka duk minta air dan juga makanan ni memang tidak ada vitamin sedikit pun, tidak ada khasiat sedikit pun yang menyebabkan mereka ini bila makan makanan dan air ni yang tidak mengenyangkan, la yusmin wa la yughni min ju', dan tidak pula menghilangkan kelaparan. La yusmin wa la, tidak boleh nak menggemukkan, tak boleh nak memberi mereka ni sihat. Wa la yughni min ju', dan tidak terkaya daripada lapar. Maknanya tetap akan lapar. Bagi zakum, bagi dhari', bagi apa ni ghislin, bagi zakum, bagi apa ni ainin aniyah, mereka tidak ilah rasa dahaga dan juga rasa lapar, dan tidak boleh memberi kepada mereka kesihatan yang baik. Allahu akbar, na'udzubillahi min dzalik. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, maka al-hafiz
Abu Bakar Al-Barqani meriwayatkan daripada Abu Imran Al-Juni bahawa ia berkata ketika Sayyidina Umar Al-Khattab melalui tempat bertapa seorang rahib pendeta, Umar memanggilnya, "Wahai rahib, keluarlah." Maka rahib itu muncul. Umar merenung wajahnya dan dia menangis. Maka Umar ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tuan menangis?" Umar menjawab, "Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, 'Aminatun nasibah tasla naran hamiyah.'" Apa makna dia tadi? Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat panas membalas. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Jadi Sayyidina Umar ni bila dengar ayat, ingat terlintas di hati ayat yang Allah Ta'ala sebut, "Aminatun nasibah tasla naran hamiyah." Duduk atas muka dunia berpeluh pelah buat kerja, cari makan, tetapi akhirat masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak ada guna kekayaan, harta, pangkat, kedudukan yang kita milik atas muka dunia. Kalau kita cari dengan usaha kita habis keringat usahanya, tetapi ketika berada negeri akhirat, berada dalam api yang menyala-nyala, maka tidak ada guna. Jadi tuan-tuan semua, insyaAllah kita cuba ubah diri kita ini supaya berada dalam setiap masa berada dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak menghasilkan kasih sayang Allah? Maka setiap masa kita mengikut perintah Allah, kita mengikut perintah Allah dengan melakukan perkara-perkara yang disuruh, dan juga dalam masa yang sama kita meninggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan selamat. Jadi tuan-tuan semua, itu dalam ayat yang 1 hingga 7 kita sudah mempelajari. Dalam ayat yang bermula ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashiyah. Dan insyaAllah pada esok hari kita akan sambung cerita wujuhu yawma idzin na'imah. Cerita wajah orang mukmin yang berseri-seri. Orang mukmin bila mereka berada negeri akhirat, wajah mereka berseri-seri kerana kegembiraan. Allahu akbar. InsyaAllah mudah-mudahan wajah-wajah kita ini berada di sini, wujuhu yawma idzin na'imah, insyaAllah. Amin. Jadi yang bahasa sekolah terdulu, tuan-tuan semua, insyaAllah kita sambung pada pagi esok. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah kurang daripada diri sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.